saya bisa ngedit vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan otot bek atau punggung dan otot bisep variasi ke-6. Ada 3 gerakan latihan bek dan ada 1 gerakan latihan bisep yang berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya. Ini kita lakukan. Latihan back pertama, inverted row, dengan cara bergelantungan setengah badan pada stick atau switch mesin dengan menghadap ke atas dan kedua tangan memegang switch mesin. Tarik berat badan Anda dengan posisi punggung tetap lurus. Tarik nafas saat posisi tangan lurus dan hembuskan saat posisi tangan tertekuk. Lakukan 3 set dengan 10. Lakukan 3 set dengan 20 repetisi per setnya. Latihan back kedua, bend over cable row, dengan menggunakan kabel, posisikan berdiri dengan badan sedikit condong ke arah depan. Kaki diposisikan sejajar dengan lutut agak ditekuk sedikit. Tarik kabel ke arah perut, usahakan punggung tetap tegak lurus atau tidak membungkuk. Tarik nafas saat posisi tangan belum menarik dan hembuskan nafas saat posisi tangan aktif untuk menarik. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan B ketiga, single arm T-bar row. Seperti gerakan T-bar row pada pelatihan B sebelumnya, namun kali ini hanya menggunakan satu tangan. Posisi T-bar ditaruh di samping badan. Tarik T-bar row mengarah ke samping perut. Dengan usahakan punggung tetap tegak lurus dan pinggang tetap terkunci. Tarik nafas saat T-bar di bawah dan hembuskan saat aktif menarik. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per set. Latihan bicep, concentration cable curl. Seperti halnya concentration curl dengan menggunakan barbel, namun kali ini menggunakan kabel. Dengan posisi tubuh rukuk dengan tetap mengusahakan punggung untuk tetap tegak lurus. Tarik kabel mendekati dada Anda dengan siku tetap diam. Kalau perlu, pegang siku Anda. Buang nafas saat posisi tangan mendekati dada, lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Terima kasih.